De Japanse overval op Pearl Harbor brengt Amerika en Nederlands-Indië in de oorlog. Marine en luchtmacht onder bevel van admiraal Helfrich verweren zich tot het uiterste. In de Javazee gaat het escader van admiraal Doorman ten onder in de strijd met de Japanse duikboot. Op de noordkust van Java landen Japanners en rukken snel op in de richting van Batavia en Surabaya. De bevolking zag zijn oude meesters verdwijnen en nieuwe meesters binnenrollen. Generaal Terpoorten tekent de overgave van het Koninklijk Nederlands-Indische leger. Pada tanggal 27 September di Surabaya, soldadu dari Angkatan Laut Dai Nippon merayakan hari liburannya di darat. Hari itu hari peringatan kemenangan bala tentara Dai Nippon 47 tahun yang lalu atas Tiongkok di Lautan Kuning. Lihatlah bagaimana ramainya di Surabaya pada itu waktu. Macam-macam perlombaan itu dipertunjukkan dengan gembira oleh anak kapal Dai Nippon. Thank you.
marilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Daini Pong datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapat-dapatnya harus sederhana dan kita harus menabung uang. Seluruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pula. Kita juga suatu bagian dari Asia baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan membawa uangmu, walaupun hanya sedikit, tak usah malu. Gunung yang terbesar terdiri dari pasir yang kecil juga. Menabung di kantor pos jalan yang terbagus. Lihatlah gambar ini. Pencuri itu mau mengambil uangnya, tetapi orang itu tak takut sebab uangnya tak disimpan di rumah. Dengan kecewa hati, pencuri meninggalkan rumah itu dengan tak berhasil. Beca ini telah membeli beca sendiri dari uang sedikit yang ditabungnya sehari-hari. Itulah contoh-contoh baik bagi kita. Tabunglah uangmu untuk kemudian hari. Barang-barang baru buatan tangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa perang ini. Sekarang di bawah pimpinan Daini Pong telah dibuktikan bahwa bermacam-macam barang yang dulu disangka hanya dibuat oleh luar negeri saja dapat pula dikerjakan di Pulau Jawa. Marilah kita berhemat dengan memakai barang-barang sehari-hari. Mengetahui tentang patung Jan Petersen pun, karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Kurang lebih 300 tahun yang lalu, patung itu didirikan di Jakarta. Untuk memperingati satu tahun sejak bala tentara Daini Pong datang di Pulau Jawa, pada bulan Maret di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung Jan Petersen pun dari tempatnya.
Selama di bawah pemerintah Belanda almarhum, berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkeraman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh bala tentara Dai Nippon. Bagian kesehatan bala tentara Dai Nippon sedang menjalankan kewajibannya untuk umum di kampung-kampung di Jogja. Satu persatu orang-orang dewasa dan anak-anak pun yang terganggu oleh penyakit patek atau frambosa dan lain-lainnya, semua diperiksa dengan teliti oleh para tabib-tabib untuk menindas penyakit ini yang merajalela di daerah Jogja. Lihatlah bis sedang berjalan melalui kota. Di mana bis itu berjalan? Oh, di Surabaya. Hei, siapa putri itu yang cantik yang turun dari bus? Kondekturnya. Untuk pertama kalinya di seluruh Pulau Jawa kita melihat kondektur perempuan untuk bis. Melihat kota. Ibaratku kaum muslimin, belum pernah riwayat menyatakan bahwa ada suatu kemuliaan akan tercapai kalau tidak dengan pengorbanan. Tidak ada seorang anak dilahirkan ke dunia kalau bukan dengan susah payah. Seorang anak dikandung bunda 9 bulan 10 hari. Bila genap bilangan bulan ibu menderita sakit, akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut anak lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan ibu pun hilang. Maka dengan darahlah ditebus kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir. Bukan bagi pihak Dai Nippon saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia seluruhnya yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap berilim mengepul di udara, api meriam berkobar-kobar, sorak kemenangan gegap gempita, peti yang kalah merancu saat bau bangkai menu yang kasar. Kita semua berdiri di pihak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Tentara Dai Nippon dengan kita Sri Ginda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Aleut. Maka kita kaum muslimin di seluruh rantau selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu, kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dipisahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan di musim sembrang jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya di bawah pimpinan Dai Nippon dan di bawah lindungan Nomaru. Moga-moga fahamlah Tuhan semuanya maksud hati kecilku. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal. Kepadanya pula tujuan dari segala kehidupan. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangannya akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah Dai Nippon, hiduplah Islam. Amin. Kita yang utama dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas mengembangkan kepercayaan kepada Dai Nippon untuk memudahkan dan memperlindungi umat Islam. Kita ulama-ulama bersyukur kepada Dai Nippon yang sangat kian dalam peperangan panjang untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia. Kita kalian kaum muslimin mengumpulkan tenaga dan membantu
Paduka yang mulia, kami bertambah setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing, dan menyusun negeri-negeri itu di dalam satu lingkungan kekeluargaan dan kemakmuran bersama di bawah pimpinan Dai Nippon. Paduka yang mulia, sekali lagi kami mengucap terima kasih atas pemberian Tuhan dan terima kasih atas kedatangan Tuhan. Kami berdiri di belakang Tuhan dan di belakang Dai Nippon. Kami serahkan segenap kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini. Hidup Dai Nippon, hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris. Sekianlah paduka Tuhan. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, dan juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Redaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer. The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing a Sukarno mask. At least six assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these. Banjarmasin,
kota yang terbesar di Borneo Selatan. Pada tanggal 25 bulan 3, diadakan permusyawaratan politik yang pertama. Sesudah diberi kesempatan kepada penduduk untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di Borneo Selatan. Putusan-putusan permusyawaratan itu dengan segera dikerjakan secara taktis. Bangsa Tionghoa yang ada di daerah itu membentuk barisan pekerja untuk berusaha menambah bahan makanan, dan penduduk umum, baik orang tua maupun murid-murid sekolah, menyumbangkan uang guna membeli pesawat terbang. Ko Nambu Borneo Taidai no Tokai Banjaru Mashin 3月25日、 原住民待望の政治参与が実現し、 この第1回会議が行われた。 この会議において決定された問題は直ちに実践よ。 まずこの地在住の華僑は勤労奉仕隊を組織して食料増産へ。 一般住民は中等学生に至るまで 軍用機転納資金の募集に続々詰めかけた。 Garam yang dibutuhkan sekali buat kehidupan manusia sehari-hari, dibutuhkan juga sebagai bahan obat-obatan, dan pula dalam peperangan penting sekali sebagai bahan alat senjata, sehingga dari dulu kepentingan itu dikatakan perang dengan garam. Di daerah Sigli, Sumatera Utara, diadakan pembikinan garam dengan menurut cara nitong supaya dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya. その生活に薬は、ならぬ塩。また化学薬品の原料として広く用途を持つ塩は、古くから戦争と塩という言葉で形容されている重要物資である。ここ北部スマトラシグリの塩田では、優れた日本式製塩方法によって大量生産が行われている。 Kelautan yang diidam-idamkan, kelautan yang sering dilihat dalam impian. Sekaranglah kita melangkah ke laut. Film ini menunjukkan pemuda bangsa Indonesia di Celebes yang sedang bekerja dalam armada Nippon. Akugare no imi ye, ime ni made mita imi ye, ware ra mo ima koso shinneki o kaishi shita. Kore wa Celebes no Indonesia seinen ga hantai kimmu no tanomoshii sugata de aru. Thank you.
baru-baru ini, persumpahan buat tentara sukarela di Melayu ditetapkan seperti berikut. Pertama, kami, anggota tentara sukarela Melayu, hendaklah bersetia kepada bala tentara Dai Nippon. Kedua, kami, anggota tentara sukarela Melayu, hendaklah menyumbangkan tenaga bagi kemajuan tanah Melayu khususnya, bagi pembentukan lingkungan Asia Timur Raya seumumnya. Persumpahan ini adalah menunjukkan sifat yang gagah dan teguh. Malai Jiyugun ni koryo ga setei sareta. Satu, warara Malai Jiyugun wa Nippon ni chusei wo tsukusu wo hongi to. Satu, warara Malai Jiyugun wa Malai no koryo to daitou wa kensetsu to ni kouken saru. Makoto ni chikarazuyoi koryo de aru. Tentara pembela tanah air yang sudah dibentuk pada penghabisan tahun yang lalu untuk membela tanah air dengan keteguhan hati selamanya dilatih dengan sekuat-kuatnya, sehingga kini para anggota sudah dapat mempergunakan alat-alat senjata model baru serta sebanding mereka berlatih terus menuju ke arah kemenangan akhir. Tahun lalu, Kyoto Boyeni Oshiku Tachiangatta Jawa Boyei Giyugun wa Sonomo Chino Kunden Niyotte Kitaerareta. 今では近代兵器の操作も体得して、ただ黙々と最後の勝利を目指して訓練を重ねている。 Pada masa ini, seluruh daerah selatan berusaha giat dengan mempersatukan segenap tenaganya untuk mencapai kemenangan akhir. Sekarang sudah diselesaikan susunan yang kuat dan rapi untuk melakukan penyerangan umum terhadap musuh. Sekarang ya, Nanpukun wa soryoku wa angete hanshou e hanshou yo. Shinneki no taisei wa natta no de aru. Adukatuan Insinyur Soekarno yang membantu usaha penduduk di sana yang sekarang sedang sibuk membaru-baru ini telah mengunjungi Sulawesi untuk mengadakan persiapan melaksanakan kemerdekaan di bawah pimpinan pemerintah Angkatan Laut Dai Nippon. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Tenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia Merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah
lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dynepon sebelum Indonesia merdeka. Tetap sehidup semati dengan Dynepon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teitin Tai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juo Sangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkubar-kubar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang gemilang. Untuk membangunkan Asia baru, kita wajib berusaha segiat-giatnya buat memenuhi kebutuhan untuk kemenangan akhir. Misalnya, pembikinan lapangan terbang dimaksudkan sebagai alat yang kuat untuk menyerang musuh sehingga habis. Untuk mempercepat pengiriman bala tentara atau barang kebutuhan yang penting, perlu sekali dibikin jalan kereta api. Begitu juga dibuat kapal-kapal sebanyak-banyaknya. Selain daripada itu, juga sangat dibutuhkan pekerjaan di pabrik-pabrik untuk membikin peluru, alat senjata, dan sebagainya. Demikian juga pekerjaan menggarap tanah, ladang, sebagai usaha memperlipat hasil bumi. Apabila keadaan masyarakat di Tanah Jawa sudah sampai di tingkatan tersebut, maka tidak akan timbul kesulitan sesuatu pun juga, meskipun peperangan terus berlangsung lama. Bagi pekerjaan yang penting itu, dibutuhkan tenaga pekerja yang besar. Romu Kyukai, di tiap-tiap kota, saban hari hibuk mengerahkan segenap tenaga pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Yang diurus ialah mengumpulkan dan mengirimkan tenaga pekerja ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Dalam film ini terlihat satu kantor yang baru saja menerima perintah untuk mengumpulkan tenaga pekerja yang banyak. Tenaga-tenaga ini harus dikerjakan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pegawai-pegawai kantor tersebut dengan segera memberitahukan perintah itu kepada kantor-kantor Ken. Kantor-kantor ini lalu meneruskan perintah itu kepada kantor-kantor Gun, dan selanjutnya perintah itu diteruskan kepada para Sonco dan Kuco. Kepada penduduk, senantiasa diberikan nasihat dan keterangan tentang perlunya mengumpulkan tenaga pekerja sebanyak-banyaknya untuk pembangunan Asia Baru. Usaha itu berarti pula suatu sumbangan yang besar bagi penduduk seluruh Asia yang selalu menjadi idam-idaman 1,000,000,000 rakyat Asia. Sekarang kita diberi kesempatan untuk ikut serta dalam melaksanakan cita-cita yang mulia itu. Marilah kita menyumbangkan tenaga kita dengan hati rela dan gembira. Di antara kaum pekerja di desa-desa itu, ada juga orang-orang yang sudah tua. Sehabisnya berpisahan dari keluarga mereka dengan mengucapkan selamat tinggal.
waktu rombongan pekerja ini tiba di kantor Gun, sudah banyak kawan-kawannya yang berkumpul di situ. Dengan menaiki bus, mereka lalu diangkut ke kota tempat berkumpul. Di sini, kesehatan badan mereka diperiksa, sebab kesehatan badan memang perlu buat bekerja. Kepada tiap-tiap pekerja, lalu diberikan uang buat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sesudahnya, mereka dibagi-bagi dalam beberapa rombongan di bawah pimpinan beberapa orang pemimpin. Lalu mereka mendapat kawan-kawan baru. Maka, tibalah sekarang waktunya untuk berangkat ke tempat pekerjaan. Cucu Kong meneguhkan hati mereka yang berjanji untuk bekerja giat di tempat pekerjaan yang baru. Diantarkan oleh orang banyak, kaum pekerja itu berangkat ke tempat pekerjaan masing-masing. Mereka menumpang kereta api atau kapal dengan hati gembira. となりました。第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣より、野党インドは将来独立進むべき旨、中外に任命せられたり、本職、水野東大無限に強く感激し、ここに、やは、派遣軍総兵の連邦優先と、運送職員の精神に追悼をさせるとともに、国民の決断を達成する、やは
Pagamman di mana ia diomel, di sini ia esoknya ia seorang dalaman. Patuka yang mulia, saya kutipkan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Ten Noheka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah diri Yang Maha Mulia Ten Noheka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dai Nippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Ten Noheka, pantai! 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 Noheka, pantai! Peperangan Asia Timur Raya sudah dapat setahun, maka di kota Makassar, di Pulau Celebes. Pada pukul 9.15 menit pagi ini, di kantor Bala Tentara Nippon dan kantor wakil diadakannya pesta untuk mengingatkan peperangan Asia Timur Raya yang sudah dapat setahun ini. Tuan-tuan daripada tentara Nippon serta wakil Indonesia banyaknya lebih kurang 5,000 orang berhadir di tanggal 8 Marcaya. Sekalian orang itu mendua dan bersyukur pada semangat korban-korban yang mati
kemudian bersumpah akan menyampaikan maksud perang Asia Timur Raya. Pertemuan Besar Indonesia. Wakil Indonesia Penguru Wajo berpidato mengucapkan syukur pada Nippon dengan bersungguh-sungguh hati. Sudah itu, Raja Bone bersumpah akan melakukan kesetiaan pada pemerintah Nippon. Pada akhir ini, sekalian orang bersorak banzai dengan berikut suara penguru goa. Pertemuan besar Bung Putra berarahkan 8,000 orang dipimpin oleh barisan musik tentara laut berangkat dari Tanah Lapan Percaya berjalan menuju ke dalam kota Makassar dengan berderetan 2,5 kilometer panjangnya. Seluruh kota Makassar terhias dengan bendera Nippon. Thank you.
tentara menggunakan takeyari. Dalam pada itu yang harus diperhatikan ialah semangat harus sehat dan kuat, cara yang tepat mempergunakan takeyari, sikap dan sifat yang benar. Dengan selalu mengingat dan melakukan tiga syarat tersebut, kita harus menusuk musuh kita dengan gaya.